Sungguh permainan basket yang menyenangkan. Sepertinya kau butuh wasit. Tom, bisa kau ubah Walter jadi wasit? Sinar pakaian. Keren. Sekarang kau punya wasit. Walter siap menunjukkan cara bermain. Pernahkah kau lihat cara mencetak gol? Oke, Marley, tunjukkan keahlianmu. Marley menyentuh ring untuk pelanggaran. Jadi tak ada skor. Coba lagi. Frank, giliranmu. Gary, giliranmu. Tom, bantu Gary. Maaf, teman-teman. Ini di luar kendali, Tom. Oh, no. Buat penemuan lain. Bagaimana sinar telekinesis bisa membantu? Kerja bagus, Tom. Walter, kau pikir permainan sudah berakhir? Tom, kau ingin bermain? Yeah, kau mencetak gol. Oh, Walter terlihat sangat marah. Tom, lakukan sesuatu. Selamat datang kembali, Walter. Walter, apa kau ingin jadi wasit? Jauh lebih menyenangkan. Terima kasih, Tom. Hai, Tom. Apa memancingnya seru hari ini? Kau dengar itu, Tom? Ada yang datang. Oh, ini Walter. Dia terlihat tak sehat. Ada apa, Walter? Sepertinya Walter ingin angkat kotak berat ini untuk Gary. Bisa kau membantunya, Tom? Yeay!
pistol untuk membantu Walter jadi besar? Itu pintar, Tom. Apa kau senang, Walter? Ayo coba. Ini dia, Kerry. Yay! Wow, Walter, kau benar-benar terlihat kuat. Bagus, Walter. Kau dapat dengan mudah membawa semua kotak sekarang. Yay! Oh tidak, apa yang terjadi, Walter? Hati-hati dengan permennya. Cepat, Tom. Walter sedang berlari menuju terowongan. Dia terlalu besar untuk dilewati. Ingat memancingmu? Saatnya menggunakan pancingmu. Oh tidak, Walter terlalu kuat. Oh, itu bukan pertanda baik. Nah. Terowongannya akan runtuh. Ayo, Tom. Kau harus temukan cara untuk bebaskan Walter dan cepat. Jangan khawatir, Walter. Tom punya solusinya. Apa itu, Tom? Bukankah itu pistol yang sama dengan yang kau gunakan sebelumnya? Oh, itu pistol untuk membalik prosesnya. Seharusnya itu berhasil. Bertahanlah di sana, Walter. Tom pergi untuk mengecilkan kau kembali ke ukuran lamamu. Kau berhasil, Tom. Kau benar, Tom. Walter harus tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Apa kau baik-baik saja, Walter? Kau khawatir tentang kotak Kerry? Jangan, Tom punya ide. Tom, apa kau menemukan solusinya untuk bantu Walter dan Kerry? Hati-hati, Tom. Kau tidak menyusutkan Walter, tapi kotaknya. Itu pintar, Tom. Kerja bagus semuanya. Belum jadi musisi, Tom. Halo, bayi. Ada yang salah? Sepertinya bayi bosan. Bisa kau membantunya, Tom?
dinosaurus yang keren. Kau terlihat bahagia, bayi. Ayo coba. Pengendalian pikiran. Wow, berhasil. Bayi ingin berpacu dengan dinosaurus. Siap, go! Main tag dengan dinomu. Sepertinya tak semudah itu baginya. Wow, dino sebesar itu. Aduh, dia juga sepertinya lebih kuat. Sepertinya dinonya lepas kendali. Rusak. Lari, teman-teman. Kali ini bukan untuk main tag. Itu mengerikan. Ini soal merusak semuanya. Jangan khawatir. Tom akan cari solusi, oke? Dia di sana. Apa yang bisa kalahkan dinosaurus besar? Dinosaurus yang lebih besar, tentu saja. Pertempuran dimulai. Sempurna. Dino itu tak bisa bergerak. Kau berhasil. Kerja bagus, teman-teman. Kau tak merasa kesepian lagi, bayi? Punya teman sejati selalu lebih baik. Yay. Hai, Tom. Oh, begitu, menyerami tanaman. Halo, bayi. Ada apa? Sepertinya bayinya ingin menjadi Spider-Man sungguhan. Bisa kamu bantunya, Tom?
pistol laba-laba? Cemerlang! Saatnya mencoba kekuatan baru bayi Spider-Man. Oh tidak! Bayi Rocky menderita vertigo. Dan dia terlalu takut untuk terbang. Bisa kau bantu, Tom? Itu terlalu tinggi, kau benar. Lihat, Tom. Bayi Spider-Man punya ide. Jangan khawatir, Bayi Rocky. Bayi Spider-Man akan membantumu. Tapi bagaimana caranya? Kau menggunakan sarang laba-laba untuk mengamankan penerbangan Bayi Rocky? Mungkin bisa. Apa kau siap, Bayi Rocky? Sekarang! Apa kau baik-baik saja, Bayi Spider-Man? Tahan! Oh, tidak! Sepertinya Bayi Rocket mengalami masalah dengan pendaratannya. Sarang laba-laba akan hancur. Ada apa, Bayi Spider-Man? Kau tak menyadari itu setinggi itu? Oh tidak, pistolmu tak berfungsi lagi. Jangan khawatir, Tom akan menemukan solusinya. Baling-baling helikopter, luar biasa. Siap untuk naik? Buka matamu, Bayi Spider. Lihat pemandangan. Terima kasih, Tom. Sekarang Bayi Spider-Man akan berpikir dua kali sebelum mendaki setinggi ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Kau menggunakan helikopter untuk bantu Walter mengatasi vertigo. Lihat, Bayi Spider-Man. Kau tak perlu susah payah untuk membantu.